perlawanan yang memasuki minit ke-14 ke-15 sekarang ini. Syafiq atau Aidil? Saya rasa Aidil yang akan melepaskan sepakan. Oh tidak, Syafiq. Oh cantik. Syafiq Rahim pada minit ke-14 meletakkan Malaysia di depan dengan tendangan berpisahnya. Ini mungkin memberikan semangat untuk pemain-pemain Malaysia. Cantik dari Syafiq. Cari ruang. Wan Zek cantik di situ. Ah, begitu Safi Salih. Safi Salih menjadikan kedudukan 2-1 untuk Malaysia. Minit ke-66. Gandingan baik. Bagaimana Wan Zek Haikal akhirnya menjerahkan bola yang begitu cantik untuk Safi Salih yang tidak dikawal.